Batangan naik Kabupaten Padang Pariaman. Pasca banjir yang melanda daerah Padang Pariaman pada Rabu 29 September 2021, musibah juga diterima oleh warga Gorontalo Mundam. Dilaporkan beberapa rumah hanyut, termasuk rumah seorang warga Emma yang kondisinya bisa dilihat. Bisa diceritakan Bu sedikit waktu kejadian air meluap dan hanyutnya rumah Ibu, Bu? Akhirnya jam 10 malam bang, besarnya. Jadi itulah kita nggak dapat keluar lagi, udah tertutup sama air. Kita lewat buka pagar orang, di sanalah kita lewat. Oh, berarti pukul 10 malam waktu itu, 10 Bu. malam. Ibu sempat menyelamatkan barang-barang atau gimana, Bu? Dapat sedikit baju pakaian bang, Pakaian. itu mesin cuci dapat, kulkas dapat, tapi itu nggak dapat lagi, habis semuanya dibawa air. Saat itu Ibu sedang berada Di di rumah bersama siapa aja, Bu? kita berempat berempat, Berempat. anak dua suami. Oh, dua orang anak dan satu orang suami. aku Oh, sama itu Ibu. Oh, terus Ibu, saat air mulai besar itu, Bu, Ibu langsung menyelamatkan diri ke atas bersama anak kita itu, Bu. panggil mama, Mama atau kita Om ya. panggil ya, kita suruh Kita anak tolong. manjat itu pagar itu, manjat pagar, baru dia keluar manggil mama. Jadi minta tolonglah buka pagar orang itu kita lewat. Oh, walaupun sebenarnya jalannya bukan di sini ya, Bu. Bukan di sini. Oh, gitu. Dan itu, Bu, dan harapan itu harapannya udah dapat sedikit. Rumah tuh anyut lagi, nggak bisa lagi ngapa-ngapa. Rumah Ibu dari kayu. Iya, rumah semi permanen. Semi permanen. Oh. Terus pemerintah sempat memberikan bantuan tenda itu ya, Bu. Iya, bantuan tenda untuk itu. Untuk nginap. Sementara. Nginap sementara. Yang harapan Ibu sendiri, Bu, ke depannya, Bu, kepada pemerintah? Kita iyalah bantuan bang, minta bantuan bikin lagi rumah. Gak mungkin lah kita nginap sementara, nginap selamanya di tenda itu. Di tenda. Walaupun juga ada tenda dari Kemensos untuk tempat tinggal sementara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.